Sup YouTube, kembali lagi di OneFrex, channel akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong. Nah channel ini, gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. Buat yang belum, silakan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, jadi gua mau kasih kalian 5 parfum ini di koleksi gua yang gua gak suka. Ya, bukan gua gak suka karena Silas Projection SPL-nya nggak bagus, bukan karena itu. Gua nggak suka wanginya, sense-nya gua nggak suka, ya. Jadi ini sebenarnya tuh beberapa beast mode, cuman gua nggak bisa pakainya. Gua benar-benar nyerah, gitu, ya. Ini 5 ini parfum Love or Hate. Oke, penasaran guys? Check it out guys. Hai guys, balik lagi ya. Ini 5 parfum sebenarnya baunya unik, ya, unik. Cuman ini pribadi gua aja yang menentang itu, yang setiap kali gua pakai itu kayaknya gua berasa kok gua baunya jadi kayak nggak enak gitu. Oke, yang pertama guys. Nih guys. Yup Om. Oke. Sebenarnya ini gua nggak bilang baunya nggak enak. Cuman ini terlalu kuat, guys. Bau wanginya tuh terlalu kuat, dan yang bikin faktor gua jarang sekali pakai ini, dan gua ini 125ml nih guys. Gua jarang sekali pakai ini lah guys, jusnya guys. Oke. Okay? Jadi gua kenapa jarang sekali pakai ini? Gua setiap kali semprot ini ya, gua sakit kepala guys, ya. Serba salah. Gua semprot di badan, gua enggak ngecium. Ya, nggak entah orang lain kecium atau enggak, gua semprot di leher, gua sakit kepala, selalu sakit kepala. Gua juga nggak tahu kenapa. Wanginya sih nggak begitu, not too bad guys, not too bad. Cuma menurut gua ini terlalu strong aja, terlalu kuat, ya. Dan kuatnya tuh jadi gua kurang masuk gitu guys, ya. Tapi ini cuma mungkin gua doang kali ya. Jadi kalau kalian punya pengalaman sama kayak gua di Yup Om, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, yang kedua guys. Nah, kalau yang ini gue emang gak suka wanginya. Nih guys, gue beli pure buat botolnya. Oke, okay? Nih guys, botolnya cakep guys. Nah, cakep kan? Bambu-bambu gitu. Nah, memang baunya tuh bambu, ya. Jadi baunya bambu-bambu gitu. Gua nggak suka wanginya, buat gua tuh aneh, unik sih memang anehnya, tapi ada lucunya guys. Jadi gua tes ini kemarin itu, gua nggak suka, tapi bini gua suka guys. Bini gua bilang wanginya enak, maskulin maco gitu. Tapi gua bener-bener, ini kuat banget ya. Ini juga sama kayak Yup Om, ini kuat banget. Dan ini baunya aneh buat gua. Aneh. Jadi gue bener-bener gak bisa pakai. Ini gak menyebabkan kayak Yup Om ya, bikin gue sakit kepala. Tapi ini gimana ya, baunya aneh buat gue. Kalau mau jujur ya, baunya kayak air kencing kalau pribadi gue bilangnya. Tapi ya, bini gue bilang enak, dia suka wanginya. Nih guys, yang selanjutnya guys. Nih. Pure Udi dari House of Latafa. Lihat dalamnya. Ada cinnamon-nya. Ada cinnamon-nya guys. Entah cinnamon, entah kayu ya. Entah apa itu di dalam, tapi itu baunya nyengat banget. Ini juga awalnya gue suka, makin kesini aromanya makin kuat, makin aneh. Mungkin bener kata temen gue waktu itu, gue pakai ini dan temen gue bilang gue wanginya kayak gembel. Waktu hari itu gue pikir ah lu aja yang seleranya rendah, tapi makin kesini gue makin agak setuju sama dia, baunya kayak gembel ya. Lihat jusnya ya, gue baru pakai beberapa kali dan gue agak takut lagi pakai ini ya.
mungkin gue akan coba lagi pas musim dingin, karena ini parfum cocok buat musim dingin ya. Cuman ya itu dia, baunya kayak seperti teman gue bilang, baunya kayak gembel ya. Ini benar-benar love and hate. Bukannya gembel kayak gembel di jalanan gitu, bau menyengat gitu ya. Ini woody banget, sesuai dengan namanya, pure woody, right? Pure woody. Nah, saya lihat di sini kan, ya. Makanya baunya tuh woody banget. Dan gue memang kurang fans berat parfum woody ya guys ya. Jadinya mungkin jadi gue kurang cocok sama ini. Tapi mungkin kalau kalian fans berat parfum woody, kalian akan cocok pakai ini. Hey guys, La Cava Pure Woody. Yang selanjutnya guys, nih guys, Celestial dari Paris Corner Emir. Oke, burung elang guys. Ini botolnya sih cakep ya, burung elangnya ya. Cuma baunya, gue makin kesini sama kayak Pure Woody. Awalnya gue suka ya, tapi gue makin kesini gue makin nggak tahu kenapa gue nggak suka lagi. Tapi ini gue pakai lumayan banyak guys. Karena gini guys, ini baunya memang bener kayak orang bilang gini, kayak karbol rumah sakit ya. Nah sebenarnya yang bikin gue nggak suka di sini itu ada satu faktor. Gue tuh nggak suka bau bleach, pemutih guys. Gue tuh nggak suka bau pemutih ya guys ya. Nah ini bau karbol rumah sakitnya tuh ada sedikit bau pemutihnya guys. Nah itu yang bikin gue agak-agak gua agak sensitif sama bau pemutih guys ya. Jadi itu cuman gua aja yang nggak suka ya. Kalau kalian nggak keberatan, ini unik. Ini baunya sebenarnya jujur aja buat gua ya, awalnya gua suka enak, cuman sekarang aja gua muncul bau bleach, gua jadi kurang srek gitu ya. Jadi inilah dia, Celestial dari Paris Corner. Nah, yang terakhir guys, ini sebenarnya gue nggak suka bukan karena sense-nya ya, yang aneh ya guys ya. Ini lebih ke sense-nya tuh nggak jelas ini. Pilos Opus Noir, oke? Okay. Ini lebih wanginya nggak jelas. Entah dia arahnya mau kemana. Karena dia leather juga, iya. Smoky juga, iya. Woody juga, iya, aromatik, iya. Campur aduk guys. Itu yang bikin kayak arahnya kemana. Tapi wanginya, bukannya gue bilang gak enak guys ya, karena ada campur aduk gitu, jadi terkesan aneh. Kalau buat gue, ya terkesan aneh. Tapi ini guys, ini setelah di maceration berapa lama ya, parfum ini, ini longevity-nya gila loh, gak hilang-hilang loh di kulit loh. Padahal harganya tuh cuma $15, kalau nggak salah gue beli $15, 150 ribuan ya. Ini baunya nggak hilang-hilang di kulit, apalagi sempat di baju, ya, sama kayak Yop Om lah istilahnya, ya. Cuman baunya tuh entah arahnya tuh kemana, bingungin gitu. Ada semua not tuh hampir ada di sini. Jadinya ya, gue tuh jadi kurang serk gitu loh. Gue maunya itu yang kayak, oh ini nih parfum dominan ke sini gitu, jadi gue tahu arahnya mau kemana. Kalau kayak campur aduk ini, jadi kayak orang nggak niat bikin parfum, main asal masukin aja. Itu pribadi gue ya. Oke guys, jadi ini 5 parfum yang menurut gua, yang gue kurang jarang sekali gue pakai, dan mungkin gue nggak akan pakai lagi ya. Andai kata dari 5 ini yang bakal gue pakai, itu mungkin cuman Celestial ya, karena itu sebenarnya baunya enak, cuma bleach-nya itu agak mengganggu di hidung gua. Udah, gitu aja. Oke guys, thanks banget udah tongkolin channel gua guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share channel gua guys. See ya in the next video guys. Ciao.